anak creeper, kita harus bunuh dulu ya teman-teman. Biar tidak ngeganggu pekerjaan kita. Ah, mampus kau. Wih, dia meledak. Ah, nice, nice. Ya, tapi jangan dibunuh ya. Squidnya namanya Lola, jangan dibunuh juga. Oke, bentar ya teman-teman. Squidnya. Udah gila ini si Peli ini, udah gila ini sumpah. Hey yo, what's up my friend, welcome back with me Aripta. Dan ya, di video kali ini kita bakal main game lagi guys, yaitu game Minecraft yang keempat survival ya teman-teman. Oke. Nah, di video kemarin itu kita habis mining dan kita mining sejam, kita cuma dapat resource dikit banget ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita bakal buat farm ya teman-teman. Tolong jangan pukul-pukul saya ya. Oke, di video kali ini kita bakal buat farm, yaitu farm wheat di tengah-tengah sini ya teman-teman. Oke, dan oke, kita langsung lihat aja guys. Nah, kita bakal buat farm wheat-nya di sini ya teman-teman, di tengah-tengah tempat kita nge-spawn. Dan saya udah bersihin ini tempatnya, dan gua juga udah tanda-tandain biar kita tinggal pasang pagar-pagarnya guys ya. Dan saya buat gini untuk jalan ya teman-teman. Kita buat ini untuk jalannya. Nah, nanti kita bakal kasih shovel ya teman-teman, tapi saya tunggu dulu yang di sana itu berubah jadi hijau ya teman-teman, jadi rumput, biar kita bisa warnanya jadi coklat. Oke, okay? Dan di tambang kita udah gue pagarin, nah namanya teknik pertambangan. Teknik pertambangan gitu. Oke, okay, nah di sini saya udah rapihin ya teman-teman. Di sini tinggal kita pasang pagar aja dan tinggal kerok-kerok ini biar kita bisa nanam guys. Dan di sini juga saya buat jalan muter teman-teman. Dan rencana di sini nanti saya mau buat tempat kayak pelabuhan ya di sini. Kalau ada kesempatan saya bakal buat tempat pelabuhan di sini ya teman-teman. Oke, di sini cuma muter ya teman-teman. Ini cuma pembatas saja. Saya nggak bakal pasangin pagar, cuma pembatas biasa. Dan di atas ini rencana saya mau buat kincir angin ya teman-teman, seperti biasa. Bagi kalian yang udah pernah nonton saya main survival, setiap buat farm wheat itu pasti ada kincir anginnya guys. Oke, okay, udah mau malam guys. Dan sebelum kita ngerjain proyek kita, mending kita tidur dan simpan barang yang nggak digunakan dulu guys. Oke, okay? Let's go. Ah, oke okay, teman-teman, kita udah simpan barang kita dan kita cuman sisain ini ya teman-teman. Oke, okay, kita gabungin dulu. Dan oke, okay, mungkin di sini saya bakal buat itunya dulu ya teman-teman. Saya bakal jadiin kincir anginnya, tapi di sini kita belum ada domba ya teman-teman. Domba kita dibunuh terus sama teman kita, guys. Ya. Kurang ajar sekali mereka ya. Oke. Okay, mungkin saya bikin kincir anginnya dulu dan mungkin nggak ada kipasnya untuk sementara karena kipasnya kita butuh anu, guys. Kita butuh apa namanya, wall ya teman-teman, wall yang banyak. Tapi mungkin saya bakal nutupin aja pakai diorit mungkin, karena sama-sama putih ya teman-teman ya, diorit kayak gini bisa lah, harusnya bisa ya teman-teman. Oke, dan di sini banyak zombie teman-teman. Waduh, gimana kita mau proyek ini, banyak zombie dan mereka tak mau bobo guys. Oke, okay, jangan loncat-loncat kau. Kebakan sini. Oke, dan di sana banyak zombie. Saya takutnya cuma satu ya teman-teman. Saya takutnya creeper. Saya udah rapihin di sana, terus creepernya nongol, ya mati saya guys ya. Oke. Dan dibunuh si Mila ini, peliharaan Peloy. Anjir, lama aja dikasih nama Mila guys. Oke, okay.
mungkin kita bakal skip aja ya teman-teman sampai pagi buat kita buat-buatnya guys. Oke, guys, selamat pagi. Oke, sebelum kita kesana, saya bakal coba bakar daging saya dulu. Kita bakar di sini dulu. Oke, kita tinggalin bentar ya teman-teman. Dan kita bakal langsung saja ke sana ya. Aduh, ada creeper guys. Oke, bentar, di sana ada creeper. Kita harus bunuh dulu ya teman-teman, biar tidak ngeganggu pekerjaan kita. Ah, mampus kau. Wih, jangan meledak. Ah, nice, mati. Oke, kita langsung saja. Dan ini kenapa bolong? Ah, oke. Kita langsung aja ya, teman-teman. Dan saya bakal buat ininya dulu. Apa namanya? Ini yang di atas. Kincir anginnya saya bakal buat dulu. Dan oke, kita banyak kayu. Kita buat 4 blok ke atas mungkin ya teman-teman. 1, 2, 3. 3 atau 4 ini? Tiga aja ya teman-teman. 3 blok kayu ke atas. 1, 2, 3. Dan oke, 2 lagi. Nah, di bawahnya udah aku kasih tiang ya, teman-teman. Oke, dan di sini saya mungkin bakal tambahin ini ya, teman-teman. Bakal tambahin stair. Dan oke, kita pindahin dulu ini crafting table-nya ke atas. Karena kita lebih banyak build di atas ya, teman-teman. Karena di sini kita tinggal garuk-garuk aja ya teman-teman. Oke, kita taruh di dalam sini dulu. Di sini untuk kincir anginnya saya bakal buat untuk tempat penyimpanan ya teman-teman. Kita bakal bikin tempat penyimpanan bibit kalau udah kelebihan. Nah, oke, kita buat ini dulu ya teman-teman. Ini mungkin untuk lantainya. Dan kita buat oak wood dulu. Ah, nice. Oke, masih belum cukup kayaknya teman-teman. Oke, udah banyak. Dan kita pas tinggal pasangin di sini. Oke. Belakangnya juga ya teman-teman untuk kacanya. Biar kita nggak terlalu boros kayu, jadi kita buat jendela untuk kaca. Jendela untuk kaca. Apa namanya teman-teman? Buat jendelanya ya. Jendela dari kaca ya guys, bukan bukan kaca jadi apa tadi saya bilangnya, lupa saya. Oke, kita langsung aja lagi buat. Dan di sini crafting table kemana? Oke, kita buat slab lagi. Nah, nice, kita tinggal pasang aja ya teman-teman untuk lantai duanya. Oke, udah kelar ya guys. Kita tinggal lubangin di sini sama di sini. Oke, dan kita tinggal buat tangga ke atas. Tangga mana tangganya teman-teman? Kita buat stick dulu. Oke, tangganya mana ini? Oke, ini dia. Berdua, buat 6. Dan kita taruh di sini. Di sini jangan ding. Sini jangan ya teman-teman. Oke, di sini, 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 nice. Dan kita buat itunya dulu untuk pagar ya teman-teman. Kita buat banyak-banyak. Nah ini kayaknya belum cukup. Kita buat lagi. Oke, dan nanti kita bakal pagarin juga di luar ya teman-teman untuk kelilingin farm kita ini. Dan oke, kita mungkin bakal butuh banyak sekali kayu ya guys. Nah, di sini kita pasang aja untuk ini. Aduh, salah guys. Anjay. Di sini kita bakal
Taruh gimana ya, teman-teman? Taruh ini aja ya, teman-teman. Taruh sini aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa keluar. Ya. Yang penting keluarnya jangan di dalam, guys. Itu sangat berbahaya. Oke, kita taruh dulu di sini keliling. Oke. Oke, dan tidak cukup, guys. Oke, kita bikin lagi. Bentar. Oke, kita ada 15. Dan kita pasang lagi. Oke. Nice. Oke, udah selesai ya, teman-teman. Di sini udah. Kita tinggal bikin lagi ke atas. Tinggal bikin lagi. Ntar kita bikin pondasinya lagi ya, teman-teman. Kita bikin di mana ya? Di sini deh. Kita bikin kotak aja ya, teman-teman. Oke, di sini, aduh, hampir lupa saya, guys. Di sini kita bolongin biar buat apa ya? Buat yang kayu. Enggak ding, ya teman-teman. Ini kita bolongin aja di pinggirnya, nggak usah pakai kayu. Dan oke, ini untuk pintu dan kita, aduh, salah guys. Oke, kita bikin oak wood plank lagi. Terus kita lubangin lagi yang tadi yang salah taruh. Oke, kita pasangin lagi nih. Dan di sini kita harus kasih tinggiin ya, teman-teman. Mungkin 5 atau 4. Dan di sini hujan, guys. Ya sorry banget kalau kedengaran suara hujan di mic. Ya maaf, saya nggak bisa atur hujan, guys. 1 2 3 4 4 itu apa? Kok ikan gitu, anjir? Oh iya, ikan-ikan, guys. 4 ya, teman. 4 dan di sini lagi 4. Kita bikin ini aja, guys, ya. Bolongan di tengahnya buat buat apa namanya? Buat jendelanya ya, teman-teman, biar nggak terlalu boros kayu. Oke. Dan di sini, guys. Oke, ini kita turun. Tinggi sekali, guys. Kita pasang lagi di sini ya. Ntar kita pasangin torch dulu, guys, biar nggak nge-spawn zombinya. Kita pasang torch dulu. Ntar kita kelilingin. Soalnya di sini sering nge-spawn zombie, guys, ya. Oke, kita udah taruh. Dan kita bikin lagi. Mungkin, aduh. Oke, mungkin saya pulang dulu ya, teman-teman. Buat cek-cek inventory dan ambil makanan saya yang tadi. Oke, let's go. Oke, guys, kita udah sampai di sini lagi dan kita pasangin, aduh salah ya, guys. Kita pasang yang tipis. Pasang yang tipis biar ngehemat. Dan kenapa saya buang yang tipisnya, bro? Oke. Kita pasang yang kaca tipis. Saya juga udah ambil kaca tadi. Dan kita di sini pasang ini ya, teman-teman. Nah, nanti pintunya saya bakal pasang nanti ya, teman-teman. Kayaknya masih ada pintu di rumah saya itu di chest. Lupa ambil tadi soalnya. Oke, dan kita ke sini lagi. Oke, kita pasangin kaca juga. Nice. Oke. Dan gak cukup, guys. Oke, kita buat dulu kacanya, guys, ya. Bentar.
Oke, kacanya ada kebuat di sini dan di sini. Oke. Terus kita pasang slab lagi di sini buat atasnya. Gimana ya teman-teman? Ini kayaknya mau tutupin saya ini. Bentar, bentar. Karena ini kayaknya udah paling atas ya teman-teman. Jadi kita tutup aja lah teman-teman ya. Kita tutup aja. Dan gak cukup. Oke guys, di sini saya bakal pindahin pintunya ya teman-teman. Karena di tengah ini saya mau buat saya mau buat pintunya di samping karena ini mau dibuat tangga ke tengah sini bolongan ini. Oke. Oke, kita udah buat slabnya teman-teman dan crafting table kita saya naikin di atas aja biar gampang kita naiknya. Oke, ini kita hancurin dulu. Terus kita pasang di sini aja. Oke. Kemudian kita pasang ini ya teman-teman, slab aja. Kita pasang slab di sini. Aduh. Oke, bentar guys. Oke. Di sini slabnya juga jangan lupa. Kita pasang slab aja. Oke, dan kita tinggal buat tangga ke atas, guys. Oke, kita buat tangganya dulu. Mungkin 3, 6. Oke, kita bikin 6. Kita tinggal pasang di sini. 3 bisa, ding. Ya, 3 aja ya, guys. Oke, kita udah sampai di atas. Kemudian di atas itu kita tinggal buat ininya ya, teman-teman. Kita tinggal buat anu dulu. Pagar. Bentar, kita buat pagar dulu. Kita buat pagar sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin ini udah cukup ya, teman-teman. Oke, udah ada 13, ini cukup ini. Oke, dan kita tinggal pasang owak wood ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 aja ya teman-teman. Oh ya, 5 aja ya teman-teman. Oke, kita bakal turun lagi. Dan ya, udah tinggi guys. Oke, kita tinggal pasang 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya nggak cukup ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, nggak cukup, kita turun lagi cari resource. Kita ambil pohon dulu guys ya, bentar. Oke guys, kita udah ambil kayu dan anu kita hancur dan oke. Saya disuruh ke mereka ya teman-teman, bentar-bentar. Saya ke sana dulu ke tempat mereka. Kayaknya ada sesuatu something. Oke, kita ke sana dulu. Kuda belum ada namanya, tapi jangan dibunuh ya. Squidnya namanya Lola, jangan dibunuh juga. Oke, bentar ya teman-teman. Squidnya. Squidnya diikat juga anjir. Anjir. Udah gila ini si Peli ini, udah gila ini sumpah. Anjir. Ya udahlah, saya mau lanjut buat kincir angin saya. Kirain apa, Su? Ternyata Ibu Teknya Fadel, jadi kupanggil Fadel.
namanya Peli dia, Peli, cewek dia guys ya. Dan kita bakal lanjut aja nih, selesaiin. Aduh, squid diikat guys, mau dipelihara dia. Peliharanya di akuarium ini, dia peliharanya di laut terus diikat guys ya. Terlalu danger nampaknya. Aduh. Tinggal di bawahnya ini kita tinggal rapiin ya teman-teman, tinggal pasangin lantai. Dan mungkin nanti ya saya pasang lantainya. Oke, dan kincir angin kita udah jadi guys. Oke. Dan ya di sini kita tinggal buat ntar guys. Ada Enderman, ada Spider, ada Witch dan ya oke, di sini kita bakal pakarin dulu guys. Nah, oke. Okay. Mungkin anu ya teman-teman, saya bakal pagarin aja dan ini tanamannya mungkin di off cam aja ya teman-teman. Kita pagarin aja ini semua ini wilayah yang kita mau tanam dan kita bakal tanam-tanamnya di off cam aja karena kayaknya tanam-tanamnya udah nggak penting. Intinya yang nggak dikasih, yang dikasih shovel ini yang coklat ini buat jalan dan yang hijau ini yang di bawah untuk tanaman ya teman-teman. Kita tinggal pasangin air dan tinggal pasangin air sama tinggal dikerok-kerok terus ditanam ya teman-teman. Oke, okay? Mungkin ya gitu aja sih teman-teman, simple aja sebenarnya. Ya oke teman-teman, kita udah selesai buat ininya, buat kincir anginnya dan saya udah putusin nanti next video saya bakal buat farmnya ya teman-teman. Rencananya video ini saya bakal buat farmnya tapi bakal banyak makan waktu ya guys ya. Jadi ini aja udah hampir sejam saya buatnya dan oke kita udahan aja guys oke. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan gak suka silahkan dislike. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan video-video gue silahkan subscribe gratis guys. Oke, okay? Saya Adipta di channel Adipta Vario. See you, bye bye.